Okey, antara momen yang paling buatkan saya tersentuh sebenarnya ada beberapa scene jugalah yang contohnya masa scene selepas masa Naufal sendirian di tepi tasik menyanyikan lagu dia dengan gitar tu. Momen tu quite melancholic juga. Momen ketika Aida kehilang menentang untuk dibawa pergi Naufal balik ke kampung tu. Itu memang agak mencabar kan. Mencabar feel. Dan toward the ends lah, toward the ends banyak momen yang saya rasa quite sebab itu perasaan dia. Itu dia. Okey. Saya nak terus ke bahagian ni. Aida jebat pula ni. AJ. Momen awak yang paling istimewa dalam filem ni, momen scene dia, scene dia panggil. Babak lah, babak paling istimewa. Tak semestinya sedih, mungkin gembira, mungkin. Dia sebenarnya banyak. Tahu, tapi sama. Tapi okay. saya rasa yang paling sedih ataupun yang menangkap jiwa saya mungkin scene dekat hospital pun. Masa saya tak bagi sample pergi tu, it's really touch my heart lah. Tu macam macam perlu banyak tisu lagi. Macam tu. Memang tak jangan tisu tadi. Itulah. Banyak orang rawat kena keluar tisu lah jual. Boleh. Kan? Okey, Dr. Hasnan. Kita ke arah sinilah Dr. Hasnan. Dr. Hasnan tadi ada sebut tentang apa ni apa acting coach lah yang bawa watak doktor tu kan. Macam mana berlakunya acting coach ni? Maknanya sebelum start filem ke ataupun ketika penggambaran ke? Sorry, Sebab, silakan. Okay. Farid Kamil sebagai Dr. Hasnan, silakan. Sebenarnya acting coaching tu berlaku sebelum kita menjalankan penggambaran. Lebih kurang dalam 2 minggu sebelum kita menjalani penggambaran. Dan kita menjalani kelas tu bersama dengan OJ Mak Daud. Terima kasih, Cikgu. Oh, OJ Mak Daud. Tak perasan. Yang mana dia bagi pandangan tentang Dr. Hasnan kepada saya tu sangat jelas. Dan dalam 2 minggu tu kita betul-betul cari kerana Dr. Hasnan dia tak banyak di dalam cerita ni, tetapi dia nak kena ada ialah satu doktor yang doktor selalunya menyimpan rahsia, tetapi kali ni dia menyimpan rahsia peribadi. Itu yang OG bagi tahu kat saya. Yang apa kita perlu ya especially masa scene perceraian tu, dia cakap itu adalah akak nak tengok awak buat bagi akak rasa best. So tadi dia puji saya, yeah, betul, saya okey lah. Memang itu saya, yeah. Moment saya tak wish yang tu lah. Ya, yeah, dia aja tu. Okey, kita serahkan kepada Tipah. Ya, yeah, saya. Saya macam suka pula bagi awak Tipah walaupun kita berkawan kan. Tak? Best kan okay. Kamu tu. Kenapa harusnya apa ni, momen yang awak paling suka tu kenapa? Okay. Janganlah momen yang tak ada awak tau, kena ada awak lah dalam scene tu. Okay, actually semua scene saya suka sebab setiap scene ada cerita di sebalik sebelum kami shooting. Dan dalam cerita ni juga yang terlibat kemalangan. Dan terjatuh motor masa ada scene dengan Naufal. Dan yang paling saya suka, Tipah suka scene dengan Laila. Yang berdua yang dia tak makan. Oh itu, nak kena pujuk sikit. Sebab Cikgu Oji cakap kena ada chemistry dengan Laila tu. Yang buat chemistry dengan Laila ni memang you dengan Laila ni dah berkawan di sebalik. Sebelum ni yes, kita memang dah berkawan. Okay, memudahkan lah. Ya. Okey, kita serahkan. Tak tahu kenapa aku pun tanya macam dalam keadaan sedih. Benda dah habis lah filem ni. Macam tu. Okey, Naufal silakan. Sedih lah. Okey, Naufal pula. Mungkin saya sama terpegun dengan penonton di sini. Dan rata-rata penonton ni adalah penonton yang selalu menonton filem Melayu. Kami adalah peminat, kami juga bertugas untuk
mempromosikan filem-filem. Jadi dah biasa tengok filem. Alhamdulillah. Satu yang saya perasan adalah mungkin dalam satu filem ni perubahan fizikal yang sangat mendadak daripada starting atau pertengahan filem dan ketika saat sakit menunggu menunggu Laila tu datang. Apa macam mana bro itu? Tak mungkin lah CGI. Cerita sikit Isham. Saya diberi 2 bulan ada kot eh. Bang. Ada tak dalam 2 bulan? Sebulan lebih 2 bulan lah untuk dapatkan badan yang kecil lah. Basically daripada kan saya biasa dengan badan tebal kan. Alhamdulillah pasal during penggambaran Abang Osman buat block by block daripada first block, second block dan sampailah ke ending block. So dekat situ dalam masa syuting tu saya masih ada masa untuk cuba untuk kecilkan badan lagi, kecilkan badan lagi, kecilkan badan lagi. Tetapi to be honest, kalau Sam diberikan lagi extra 2 bulan, mungkin Sam akan, sorry ya, ini saya punya personal lah, saya akan lebih berpuas hati. Tetapi mungkin Allah tu ada sebab dia kenapa Allah tak bagi lebih. Mungkin sebab kalau Allah bagi saya lagi 2 bulan, saya tak tahu apa jadi kat dalam badan saya. Pasal ketika itu saya cuma makan satu meal saja satu hari. Tanpa gula, tanpa beras, tanpa nasi, tanpa karbohidrat, tanpa protein, hanya sayur. Sayur-sayuran dan juga buah-buahan. So masa tu saya rasa macam kambing lah. Sayur tu masak ke tak? Sayur, tengoklah sayur yang biasa, sayur potong, makan. Okey, ni kambing, gitu. Ni kambing. So satu hari saya cuma makan, saya cuba allow diri saya untuk makan satu kali saja sayur dan buah-buahan. Kalau saya makan 2 kali, saya dah rasa berdosa. Tapi mungkin pasal ketika saya nak berlakon cerita ni, saya rasa badan saya terlalu tebal, jadi sampai ke tahap itu saja yang saya dapat. Dan sekarang kembali tebal, saya sangat menghormati seorang pelakon seperti ini. Dia dah tebal balik. But basically, proses yang saya lalui itu keberatan untuk tahan makan, keberatan untuk cuba untuk kecilkan badan. Tiap-tiap malam saya terpaksa jogging at least 1 jam sebelum saya tidur untuk make sure saya punya fat dalam badan ni burn. Keberatan tu buatkan saya rasa saya rindu cerita ini. Saya rindu sampai ke ketika ini saya rindu. Okay. Itu soalan daripada Tuan Pengerusi Majlis lah. Kita nak buka soalan, tak apa yang ni, awak pegang saya bawa mic turun bawah lah. Kita nak buka untuk rakan-rakan media. Ya, hai. Perkenalkan diri anda, mungkin orang kenal tapi perkenalkan dirilah. Hello, hai. Saya Izzuan dari Cosmo. Saya nak tanya dengan Abang Osman eh. Sorry, sengau sikit. Sebelum ni Abang memang terkenal dengan filem yang Abang angkat subjek ni adalah wanita kan. So setiap filem Abang tu yang saya tengok pasti ada nasib malang dalam diri wanita-wanita tu. Jadi untuk kali ni saya tengok ada juga isu malang tu dinaikkan. Jadi kali ni yang macam mana Abang rasa ia berlainan dengan yang filem-filem sebelum ni, especially yang seperti Omar Indu, Juanita kan. So apa kekuatan Aida untuk membawakan malang seorang Laila Safitri itu untuk dihidupkan dalam satu naskah yang sekejapnya berbentuk ceria, kemudian disedihkan, kemudian ceria balik dan disedihkan kembali. Apa kekuatan dia pada Abang? Okey, terima kasih. Okey, memang saya cuba approach storytelling dia agak supaya tidak terlalu melodramatik percintaan yang berakhir dengan happy ending dan sebagainya. So di sini saya tunggak cerita ini adalah journey seorang Laila Safitri dalam surviving kehidupan dia. Jadi cerita tu hanya mengikut Laila Safitri daripada dia berjumpa dengan Naufal hingga dia kehilangan Naufal, dia berjumpa dengan Dr. Hasnan, lepas tu dia kembali semula mencari dan berjumpa kembali dengan Naufal. So dia seorang yang dying, dia seorang yang almost hilang harapan untuk meneruskan kehidupan. Tetapi dengan kasih sayang sekeliling dia, which is daripada Naufal, daripada nenek dia, daripada mak dia dan juga Dr. Hasnan, dia survive untuk meneruskan kehidupan. So dia seorang survivor, seorang yang pejuang untuk meneruskan kehidupan dia. So antagonis dalam cerita ni sebenarnya bukannya watak-watak, tak ada satu watak pun yang jahat dalam cerita ni. Semua watak-watak tu ada sentiasa positif. So antagonis itu adalah takdir kehidupan dia, which is kematian dia. Tapi dia teruskan juga kehidupan dia dan hinggalah saya tidak gambar, walaupun kita tahu dia akan mati satu hari nanti kerana dia sakit, tapi ending cerita tu saya memberikan satu harapan juga kepada dia dan kepada hope kepada penonton.
Macam mana abang create, saya rasa ini satu-satunya cerita Melayu yang twist dia menarik. Maksudnya kalau yang before this you tengok dah mati ke happy ending habis macam tu. But how that you get the idea of having this kind of twist yang saya rasa sangat bagus. Macam mana abang dapat benda tu? Okay, soalannya adalah macam mana twist tu sangat bagus, macam mana dapat idea tersebut eh? Silakan Abang Osman. Okay, selepas saya menulis draft pertama, draft kedua, saya berkongsi banyak dengan kawan-kawan yang terdekat lah. Saya bagi, saya mendengar setiap pendapat yang diorang beri, okay, why do we do this, why do we go to the direction macam ni. So, kita explore berlainan pendapat dalam towards the story flow yang menuju ke akhir cerita. So saya cuba, saya tidak mahu predictable, maksudnya orang dah boleh jangkakan ending dia tu mesti menuju ke arah seperti ini kan. Jadi saya cuba mencari, biar kita terus nak ikut apa yang berlaku pada Laila Safidri tu. So bila dia balik semula dan kita bagi surprise kepada penonton juga sama adakah Naufal masih ada, dan tetapi walaupun Naufal ada tapi dia bukannya terus ada sampai happy ending bersama, tapi bagaimana dia berdepan dengan another conflict dalam kehidupan dia, and another cabaran which is berdepan dengan kematian. Tetapi kematian itu saya cuba fikirkan tidak semua kematian tu harus ada kesedihan yang keterlaluan, tetapi ada juga kematian yang diredai, yang itu yang berlaku pada Naufal, which is kematian dia berakhir penderitaan dia dan dia memberikan semangat dan nyawa baru kepada Laila Safidri dengan anak yang dia lahirkan. Memang kita tahu yang Aida banyak belajar dengan Kak Uji, and then tapi bila abang tengok lakonan tadi yang semuanya okey. Tapi ada sedikit Kak Uji semasa muda dalam diri Aida. Especially part yang suara kecil-kecil. Dalam kehidupan. Ya, Aida dalam Azura semua kan. So, memang tengok ke lakonan Kak Uji dan diserap sedikit roh-roh itu? Oh, dia macam ni. Semasa kita ada kelas lakonan dengan Kak Uji, saya rasa saya macam tak bersedia untuk menjalani penggambaran lah before. So kita ada kelas selama 2 minggu dengan saya, Syazie Sam dan juga Farid Kamil. Saya rasa macam Kak Oji ni macam bagi power dekat saya. Dan juga ditemani dengan rakan-rakan artis yang orang cakap support adik. So untuk soalan abang tadi mungkin ada sedikit macam kenapa suara macam cara percakapan macam tu kan. Mungkin orang cakap ini memang cara cakap orang Melayu lah. Saya cuba saya upaya sama juga kita dekat set. Abang Osman selalu pesan saya, okey apa yang Kak Uji ajar Aida, okey terapkan dalam diri Aida sikit, ikut perangai Aida dan kena dengar juga instruction daripada director, daripada kawan-kawan kita mall, semua benda, situasi, masa kita dekat set dan sebagainya. So itulah yang terjadi. Itu natural daripada saya. So mungkin lepas ni saya boleh ganti Kak Uji Boleh ke cikgu? Boleh ke cikgu? Oh, thank you. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak. Oh. Terima kasih. Satu kehormatan untuk saya. Terima kasih juga. Thank you so much. Wanda. Sekejap lagi kalau saya siapa nak interview Kak Uji pun kita buka juga lah pasal dia dekat sana. Semoga okay. Saya menjadi hebat lah. Sama macam amin. Cikgu tu saya. Doa tu. Amin. Terima kasih.